Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, terima kasih ya yang terus setia bersama Maman RJ Channel. Ini ada nih request dari Kang Gede Raja ya. Bapak Gede Raja katanya pengen request nih tanaman cabai terus diupdate. Insya Allah ya, kita update terus. Karena tanaman cabainya waktu itu kita tanam di tanah keras yang dicampur dengan puing semen. Oke sahabat Tani, kita yang pertama ucapkan selamat pagi dulu ya, karena ini rekamannya pagi hari sahabat ya. Kita ngopi dulu, tapi ngopinya udah sedikit lagi nih, kopinya udah sedikit lagi. Dan ini kita akan manfaatkan sebagai pupuk sahabat Tani ya, dari kopi yang sedikit ini. Dan juga ada belem cau atau bakar pisang atau pisang bakar sahabat ya. Nah ini makanan kita dulu ya di kebun ya. Biasanya pagi-pagi tuh ngebakar pisang atau melem cau sahabat, kalau kata orang Sunda mah dibubui pakai abu sahabat ya. Oke sahabat Tani, ini di zaman modern ini kita masih manfaatkan sahabat. Ini yang satu ini kita akan manfaatkan untuk makanan mikroba sahabat ya. Karena kalaupun dimakan ini udah layak juga, ini ada belah-belah seperti ini. Nah kita juga akan tambahkan dengan kunyit dan juga air hujan sahabat ya. Oke sahabat Tani, air hujan ini bagus ya. Ini mengandung nitrogen ya, asam nitrat tepatnya sahabat ya. Ini kita akan manfaatkan sebagai penyubur tanaman kita, tanaman cabai yang ditanam di tanah keras itu sahabat. Nah selanjutnya kita juga akan siapkan akar putri malu, yang mana akar putri malu ini ada bakterinya, yaitu bakteri Rhizobacteria sahabat ya. Oke sahabat Tani, bagi teman-teman yang pengen pupuknya murah gratis, manfaatkan ini sahabat ya, yaitu akar putri malu salah satunya. Ini penyubur tanaman sekaligus perangsang akar sahabat ya, berupa hormon dan juga mikroba. Nah selanjutnya kita juga akan manfaatkan akar jelatang kotok sahabat ya. Ini akar jelatang atau lateng, ini juga penyubur tanaman. Kita ambil bersama tanahnya sahabat ya, kita akan manfaatkan akar dari lateng ini atau jelatang kotok sahabat ya. Kita ambil akarnya sahabat ya, ataupun kita bisa gunakan daunnya sebetulnya, dan admin juga sudah membuat tutorialnya. Nah ciri-cirinya yang penting tanaman itu subur, hijau, bisa kita manfaatkan akarnya sahabat ya. Nah mungkin juga sahabat Tani menemukan daun yang seperti ini. Ini rumput ya, tapi mirip cabe ya. Ini bisa juga dimanfaatkan. Kalau daunnya kita manfaatkan sebagai JPT perangsang pucuk ya, atau perangsang tunas. Tapi kali ini karena kita akan merangsang akarnya, maka kita akan gunakan akarnya saja sahabat ya. Ini tidak dipermentasi juga boleh kok sahabat ya, langsung diaplikasikan boleh. Ini perangsang akar dan juga perangsang pucuk ya, perangsang tunas. Nah sahabat Tani, semua akar-akar ini kita kumpulkan, kita campur bersama kunyit sahabat ya, dan juga kita akan tambahkan dengan pisang juga sedikit dan air hujan sahabat ya, dan juga kopi sedikit sahabat ya. Oke sahabat Tani, untuk yang pertama dalam mengolah ini enggak harus susah sahabat ya. Kita tumbuk aja pakai batu secara manual seperti ini. Boleh juga sih kalau ada blender mah bolehlah di blender, kalau boleh sama istri sahabat ya, karena blendernya harus khusus kalau untuk yang seperti ini karena banyak bakterinya. Justru kita memanfaatkan bakteri ini untuk penyubur tanaman kita, tapi kan untuk kesehatan manusia kurang cocok juga sahabat ya. Makanya kalau misalkan teman-teman menggunakan blender, maka blender yang khusus untuk pertanian saja sahabat ya. Oke sahabat Tani, admin akan haluskan dulu ini akar-akaran bersama kunyit sahabat ya. Oke sahabat Tani, setelah kita haluskan si tanah dan akar ini, kita masukkan ke air hujan. Min, apakah harus air hujan aja? Bisa juga kok diganti dengan yang lain ya, misalkan air kelapa, air kolam ya, air sungai juga sebetulnya boleh. Tapi karena air hujan ini hebat, maka kita gunakan air hujan sahabat ya. Nah sahabat Tani, selanjutnya belum caunya kita remas di sini ya,
pisang bakarnya kita remas di sini sebagai makanan mikroba, sahabat ya. Ini kita akan manfaatkan sebagai makanan mikroba pada akar-akar rumput yang kita ambil tadi, sahabat ya. Nah, sahabat tani, karena mikroba ini kuatnya dengan gula, maka kita bisa tambahkan dengan gula sedikit, sahabat ya. Nah, ini pakai kopi aja lah, sedikit dah. Kita nggak usah repot-repot ngambil ke dapur, pakai bekas kopi aja. Bukan bekas sih sebetulnya, kopi yang belum habis, sahabat ya. Kita campur juga nih, kopi sedikit yang ada gulanya. Ini karena admin ngopinya ngopi manis, sahabat ya. Kita campur dengan cairan ini ya, dari akar-akaran, dari kunyit ya, bersama pisang tadi kita aduk supaya homogen, sahabat ya, supaya bakterinya juga keluar juga homogen dengan air ini, sahabat ya. Nah, sahabat tani, ini difermentasi boleh sebetulnya, tapi admin akan aplikasikan langsung, dan ini request dari Gede Raja. Admin alhamdulillah bisa menunjukkan ke Bang atau Bapak Gede Raja seperti ini perkembangannya. Ini asli, ini real ya. Ini baru 2 hari 2 malam ya, belum 2 hari. Karena ini masih pagi, sahabatnya, kalau nanti sore baru bisa disebut sebagai 2 hari 2 malam. Karena ini masih pagi, berarti ini baru 2 malam 1 hari, sahabat ya. Tapi sudah seger, sahabat. Sudah daunnya juga sudah bertambah, sahabat. Dan warnanya bisa teman-teman lihat sendiri. Dan mohon maaf, kameranya masih segini ya, belum jernih. Tapi ya, bisa kita lihatlah ya, warna pucuk barunya ini. Ini sudah menunjukkan pertumbuhan, sahabatnya, walaupun baru 2 malam 1 hari. Oke, sahabat tani, selanjutnya ZPT atau pupuk bioaktivator kita ini kita akan gunakan, dan dosisnya kita akan menggunakan botol air mineral ini. Ini botol bekas minuman, sahabatnya, ini 160 ml. Kita akan ambil dulu nih 160 ml, kemudian kita siramkan pada tanaman langsung ya. Tidak difermentasi juga boleh, dan boleh bisa dilanjutkan itu usianya 4 hari atau 5 hari. Dan sahabat tani, ini juga sebetulnya boleh ya difermentasi ya. Kita fermentasi dulu selama minimal 4 hari atau 2 hari juga boleh sebetulnya. Lalu kita siramkan pada tanaman ya, ataupun pada media tanam yang akan ditanami, karena ini sifatnya PGPR, sahabat ya. Nah, sahabat tani, Arbin akan tambah lagi sedikit, sahabat ya, supaya pas 200 ml, sahabat ya. Nah, sahabat tani, jadi alhamdulillah ya, ini perkembangan terbarunya untuk tanaman cabai yang ditanam di tanah bantat, di tanah keras yang dicampur dengan puing-puing semen. Seperti inilah bentuknya, dan tanahnya admin akan buka dulu nih. Admin akan tunjukkan ke teman-teman seperti apa sih bentuk tanahnya ini. Kita akan buka, sahabat. Iya, sahabat tani, alhamdulillah, sahabat, yang tadinya keras sekarang sudah seperti ini, udah jadi bubur, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti ini tanaman cabai yang kita tanam di tanah bantat, sahabat ya. Terima kasih Bapak atau Akang Gede Raja yang sudah request. Seperti inilah perkembangan terbarunya. Ini baru 2 malam 1 hari seperti ini perkembangannya, sudah mulai jeger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.